What's up guys, bersama dengan saya Sean Steven untuk episod bersama dengan Caricarz. Seperti biasa, sebelum kita mula, jangan lupa untuk like dan share video ni. Dan yang paling penting sekali adalah untuk subscribe kepada channel kami, iaitu Caricarz. Dan untuk episod kali ini, kami akan paparkan kepada anda Toyota Corolla Cross 1.8G. Seperti yang anda tahu, memang terdapatnya dua varian iaitu G dan V. Kereta ini juga memang boleh dapatlah kalau anda nak beli. Tapi kalau anda nak dapatkan V varian tersebut, anda kenalah tunggu sehingga bulan Julai nanti. Untuk G varian adalah lebih kurang RM124,000 dan untuk V varian adalah RM134,000. Dan terdapat 5 warna. Jom kita tengok bahagian luaran kereta ini. Untuk bahagian luaran kereta, ia menggunakan halogen. Kalau anda bandingkan dengan V variant, ia menggunakan LED. Dan di bawah sini pula adalah fog lamps. Tapi untuk G variant, dia menggunakan LED. Sama juga untuk V variant. Di bahagian sini pula adalah front camera. Dan untuk pandangan sisi, kita mulakan dulu dengan auto folding mirrors ya. Dan terdapatnya blind spot monitor ataupun blind spot indicator. Terdapat juga Corolla Cross badge dekat sini. Roda pula 18 inci rim single tone. Kalau bandingkan dengan V variant, yang tu terdapatnya 2 tone. Sekarang untuk bahagian dalam kereta, apabila saya duduk sini memang rasanya comfort. Dan juga terdapatnya silver lining di bahagian bahagian kereta tertentu. Untuk armrest pula boleh di adjust. Tengok, boleh tak belakang sikit. Dan tempat duduk anda pun mempunyai 8-way powered adjusted seat. Okey, ini adalah position paling tinggi. Saya memang suka sebab dia cukup ruang untuk kepala saya dan juga untuk badan saya di seluruh sini. Kembali semula ke instrument cluster di sini, adalah kombinasi di antara analog dan juga digital. 4.2 inci untuk multi info display. Infotainment system adalah 9 inci yang mempunyai Android Auto dan Apple CarPlay. 360 darjah kamera tersebut, anda boleh nampaklah di sini, memang best lah. Dan di bahagian bawah pula, ini adalah wireless charger, tapi ini mengikut pilihan anda. Anda nak, tak nak, anda boleh pilih. Untuk handbrake, kat sini tak ada. Dekat mana? Dekat bahagian kaki pula, nampak tak? Persoalannya, adakah selesa untuk orang yang duduk di bahagian belakang kereta ni? Jawapannya, kerana memang mempunyai cukup ruang untuk bahagian kepala dan juga untuk kaki. Dari segi keselesaan, nampak yang ni tak? Boleh di adjust ke belakang seat supaya rasa lagi selesa. Dan terdapat air vent ataupun air conditioning vent untuk orang yang duduk kat belakang, serta dua charging port. Okey lah, not bad. That's right. Memang mempunyai kick sensor di mana boot space-nya juga adalah 440 liter. Anda boleh lipatkan tempat duduk bahagian belakang untuk extend boot space anda. Okeylah, inilah masa yang dinanti-nantikan untuk semua car review ala test drive. Okeylah, sebelum nak mula tu saya nak bagi tahu adanya aplikasi T-Connect di mana ia menyambungkan anda kepada kereta anda di mana jua pada bila-bila masa. Tiga ciri yang penting iaitu always locate and protect, telematics care, dan juga yang ketiga adalah happiness mobility. Dan satu poin yang penting untuk kereta ni, ia mempunyai turning radius 5.2 meter. Saya rasa adalah yang terbaik kalau bandingkan dengan pesaingnya. Ia menggunakan TNGA, iaitu Toyota New Global Architecture, yang meningkatkan keselesaan dan juga menambah visibility, iaitu kelihatan, agility ataupun ketangkasan serta stability. Tapi kalau anda nak tahu, kenalah test drive kan. Jom kita pergi. Seperti anda tahulah yang dikatakan tadi, untuk segmen itu ada blind spot monitor. Okay, sekarang kita buat pick up sikit lah. Kita nak tengok dia punya pick up macam mana.
okey lah, memang smooth lah dan you tak rasa macam ke depan sangat kan. Tetapi bila pickup tu nampak dia punya engine tu macam kuat sikit oleh kerana ia menggunakan gearbox CVT. Oleh sebab dia menggunakan TNGA, walaupun ia menggunakan torsion beam suspension, memanglah rasanya memang comfortable. Dia tak apa ni, tak bouncy sangat. So rasanya memang okey lah, tak rasa nak, macam nak muntah. Baiklah, dari segi pemanduan dia memang terbaik, rasa selesa. Ada SUV yang saya bawa tu memang rasa bumpy sikit, tapi untuk ni memang baiklah. Secara keseluruhan, pemanduan yang sangat selesa, pickup pun baik dan memang syabaslah kepada Toyota. Memang rasa memang best. Sekarang kita buat perbandingan dari segi variannya. Terdapat dua varian iaitu G dan V. Dari segi prestasinya, anda nampak jadual di hadapan anda kan? Dari segi max power, max torque, top speed dan banyak lagi, anda nampak? Apa perbezaannya? Memang tak ada, kerana dia menggunakan engine serta gearbox yang sama. Kita bandingkan pula harganya. Untuk varian G, harganya adalah RM124,000. RM10,000 lebih murah berbanding dengan varian V. Tetapi dari segi pembayaran bulanannya, perbezaannya adalah RM100 untuk plan 9 tahun dan down payment sebanyak 10%. Saiz roda adalah lebih besar untuk varian V, dan untuk varian V juga mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih banyak berbandingan varian G. Sekarang pula kita buat perbandingan dari segi persaingnya ya, seperti yang anda nampak di jadual di hadapan anda. Untuk artikel yang lebih detail lagi, anda boleh carikannya bawah video ini. Dan apakah pula pandangan anda untuk kereta ini? Pastikan anda tulislah di ruangan komen di bahagian bawah. Juga berterima kasih kepada Target Orion Corporation untuk meminjam kereta ini bagi video kereta review ini. Pastikan anda subscribe kepada channel kami iaitu Caricarz, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye.